Assalamualaikum saat. Waalaikumsalam. Ini start kita, kita ini. Haikal <laughs> so, pun baru. Ana dari tadi sama so Ustaz. Iya. E. mau datang? Iya, sama Gimana puasa nih? <laughs> kan Ustaz pada puasa Ayolah. nih. Oh, udah udah boleh puasa nih. Udah mulai puasa, nih, so. udah mulai puasa ya. <laughs> ya. <laughs> <laughs> apa jadi tanya pula lagi? Iya, <laughs> enggak apa-apa. Ya, Emang -apa. harus puasa lah, apalagi puasa Ramadan ya kan. Ini ya, puasa Ramadan kan puasa yang wajib. Ya, hmm. jadi ya, so setiap ya. muslim itu harus mengerjakan puasa mm. Ini puasa wajib ya iya, kan? Ceritanya hmm, puasa ya, ya termasuk kan? puasa ini kan termasuk salah satu dari apa rukun Islam oh, iya. yang namanya rukun itu harus ya? Harus lah, nggak boleh nggak dikerjakan ya kan? Wajib wajib. Wajib namanya wajib. wajib. Nah, wajib. wajib. Nah, jadi kalau ada uh, rukun ya kayak rukun salat kan diantaranya membaca al-fatihah. Hmm. Kalau ada orang sholatnya nggak baca al-fatihah kan nggak sah sholatnya iya. Nah, seperti itu juga dengan rukun Bum, Islam ini Islam. Hmm, jadi kalau ada orang dia mengaku Islam tapi dia nggak puasa ya maka Islamnya nggak sah juga, sah juga uh, ya. ataupun ya memang kita pertanyakanlah Islamnya hmm. kenapa dia nggak puasa nah, itu nanti perlu di apa namanya diteliti lagi ya. kenapa dia nggak puasa kan ada orang nggak puasa karena sakit, sakit. Hmm, ataupun banyak dia musafir atau kalau yang perempuan di karena haid ya kan uh, betul ya kan dia? Uh, dia kan nggak diwajibkan puasa, diwajibkan puasa. Mm -mm. nah, ya, ini kan puasa yang puasa yang wajib. wajib. Mm -mm. Nah, ini puasa puasa enggak? Puasa, hmm. lemes dah Kelihat kan, ya, saat kelihatan. Iya, <laughs> anak lemes aja. Lemes, lemes karena ya. kekenyangan anak. Meresapi puasa. Meresapi kan? puasa ya. <laughs> puasa yang ceritanya puasa. ya hmm. <laughs> harus puasa, puasa lah. <coughs> saat uh, ngomong-ngomong kan saat tiap daerah itu kan macam-macam puasa itu berbeda-beda gitu kan. Hmm. Apanya? Apa namanya itu Suasananya. Atau sebelum puasanya? Biasanya sebelum ada tuh puasa. sehari, sehari sebelum puasa. Mm -hmm. Kalau di tempat anak kayak kayak di Aceh itu ada ada namanya mak megang. Apa itu? Ah, megang, gitu. Magang. Ah, megang. Magang. megang. 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 sapi. Oh, yeah, nah, di Ya, itu dia. Masanya disembelih gitu. Sembelih. Cuma dia ya, ya sembelihnya nggak secara maksudnya resmi setelah setelah kita apa namanya setelah kita menyelesaikan ibadah sholat sunnah Dulu kan biasa kan langsung langsung nahar kan saat yang uh -uh, nahar, nahar. 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 nahar, 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 nahar. itu apa? Apa namanya? Sembelih. Oh, sembelih. Mm -hmm. ini enggak ya memang memang omong kalau kita bilang tradisi. Tradisi atau memang ya, tradisi lah. Ini Jadi ya tapi mereka ya jualan juga gitu. Jadi ya sebelum mm -hmm. puasa dipotong. Habis itu sebelum lebaran juga dipotong. Gitu. Mm -hmm. Jadi dua kali deh, sebelum puasa sama sebelum lebaran. Mm -hmm. kalau daerah tradisi kan tradisi. Nah, tradisi enggak harus. Ya nggak uh, harus. Ya. <laughs> <laughs> yang penting puasa kita itu ya kita mulailah dari terbitnya fajar, ya kan, iya. sampai terbenamnya sampai terbenam matahari. matahari. Bukan uh, bukan kita uh, maksudnya mendukung tradisi itu ya, cuma rasanya kita lihat ya enak aja soalnya kan potong sapi, ya pasti uh, dapat uh, bukaan puasa pertama nanti oh iya. sapi. Pake sapi sahurnya nah, pakai sapi. Pake sapi. Sampai, pake sapi uh, tapi ini. itu nggak ya Yang harus. harusnya itu puasa ya dari terbit fajar sampai sebenarnya karena <tuk> <matahari. tuk> nah, kalau ada yang uh, ada juga orang yang puasa dia melebihi dari itu ya. uh, ada yang dia nanti nggak makan sahur ada yang dia puasanya itu karena hati puasa kan menahan ada ya, uh, ada yang dia puasanya udah waktu berbuka, ini udah waktu, waktu maghrib pun nggak nggak puasa ya. uh, ada juga eh, puasanya seperti itu nah, ini dia nanti masuk dalam kategori puasa yang Puasa yang diharamkan. Oh, hmm. misal contoh. Ada puasa yang diharamkan. Sir? Kemana ya? tuh sana? Ya ada. Kan ibadah nih sana. Iya ibadah pun kalau memang dia nggak sesuai dengan syariat, ya, maka ini jadi terlarang. Diharam. Oh gitu. Hmm, jadi haram dia. Nah kalau puasa itu sendirian dia uh, terbagi-bagi. Hmm. Uh, tapi itu fokusnya kita akan membahas puasa yang diharamkan. 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 Oh, nah, ya, karena banyak itu. orang ngaku puasa kan. Pokoknya puasa ya masuk kategori puasa yang puasa yang diharamkan kan udah capek puasa tapi puasanya diharamkan kan ini ya, ngeri ataupun rupin, uh, ada lagi nanti iya sada... ditambah lagi dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya nanti kan jatuhnya kepada kepada kesyirikan nah, tambah ngeri lagi uh, udah puasa seharusnya dapat pahala ini malah dapat dosa langsung masuk neraka lagi kan ada melakukan kesyirikan ya jadi ada banyak ya macam-macam dari puasa puasa yang diharamkan tuh ada banyak. Hmm, dan kebanyakan ya memang rata-rata sih. Ya. Set, Setahuannya sih jangan pernah dengar-dengar sih puasa yang macam-macamnya memang banyak ya. Mm -hmm. Puasa pada Senin Kamis ya. Iya Senin, Senin, Kamis. Itu puasa Daud. puasa sunnah. Uh -uh. Puasa haramnya belum pernah dengar Anak. Belum pernah dengar ya. Nah. Apa sih puasa haram? Apa? Eh, <laughs> ini itu tadi kan makanya kan apa sih kan ya? puasa ya, haram kan nah, kita udah nggak hmm. makan tuh puasa ya. huh? Tapi haram, haram untuk berpuasa. Kita dengar jawaban Sat. Kalau yang banyak dibahas ya di dalam apa namanya buku-buku fikih itu puasa yang diharamkan rata-rata itu berkaitan dengan dengan waktu-waktu yang waktu-waktunya diharamkan, ya seperti puasa di hari raya itu yang diharamkan. Rata-rata para ulama membahasnya berkaitan dengan itu. Tapi yang kita akan membahas ini adalah yang selain itu yang memang kitab fikih juga enggak ya keterangannya ada. ada keterangannya tapi enggak enggak mendetail mm -hmm. nah tapi banyak orang ya terutama memang kebanyakan orang Indonesia yang melakukan uh, orang Indonesia yang melakukan ya uh, termasuk juga nanti uh, ada puasa yang diharamkan itu puasa puasa mutih puasa mutih puasa mutih ah, baru denger gak puasa mutih ayo <laughs> <laughs> ya kalau puasa sunnahnya ayo gitu kan kan mutih kan, kalau dia puasa mutih ini ayo kan tanggal 13 14 15, 15. Ya, atau di lain-lain disebutkan 12 13 14 ya, ya kan Nah, tapi puasa mutih ini beda uh, puasa mutih ini dia cuman makan makannya nasi cuman putih. nasi putih aja oh Nah, karena inti nah, pasal, berarti gak puas, Jadi itu, puasa, berarti nggak puasa nggak makan lauk gitu. Iya, ah. cuma intinya gitu. Nah, tapi diet, dia itu <laughs> uh, karena nggak lauk di rumah itu diet karbo. <laughs> itu <Yeah>. diet karbo. <laughs> Gimana? Nah, karena tujuannya kan? mereka ketika berpuasa ini tujuannya untuk memutihkan uh, apa namanya jiwa, hmm. jiwa mereka dan juga pikiran mereka. Jadi puasa putih. Hmm. Iya, itu tujuannya jadi oh, gitu. cuman makan. Oh gitu. putih dimakan gitu, ya, Sat. Cuman makan nasi putih aja. Ya. Nanti nasi putih rupanya berputih. Nah, berutu, nasi ya, orang kan itu putih. kan termasuk berat juga. Beratnya itu masuk puasa. Berarti menahan kita menahan diri dari enggak makan nasi putih. Dari makan makanan yang selain nasi sayur, putih. Sayur sayuran, oh. daging, ikan dan lain Kalau sebagainya. Kalau nah, misalnya, nah, dia dia makan nasi... nah, mun kan makan nasi putih hmm. Rupanya sama ngira. Rupanya si gurih, bukan si putih. Si gurih. <laughs> Ah, ah, ah. belum dapat nih sat. Tadi puasa putih maksudnya nggak makan nasi gitu. Makan nasi tapi nggak pakai sayur cuman oh, nasi muti. putih aja. Oh, hmm. gitu. Nah, kita tadi uh -huh. memang puasa pemutih ya. Nasinya nggak dimakan. Dimakan nasinya. lain nasinya nasi Masi. ataupun paling apa pakai garam lah. Oh, ini gitu. Hmm. Dia yang bermasalah di sini kalau memang puasanya misalnya tujuannya misalnya nasi, makan nasi putih, uh -huh. Tapi tujuannya misalnya cuman untuk misalnya ah, biar Diet, misalnya ya, untuk diet ya. ini enggak masalah. Nah, ini masalahnya: ada dia mengikuti, dia mengikuti syarat uh, yang dia buat, buat ya yang dibuat ada yang keyakinan duat. tersendiri. Nah, bahkan biasa puasa mutih ini ya dilakukan ya, terkadang untuk mendatangkan ilmu-ilmu uh, yang dapat di dirinya. Nah, sekalian di manfaat yang disebutkan adalah untuk... Memutihkan jiwa dan pikirannya. Nah, jadi, kalau pikirannya kotor, eh, nah dia ilmu hitam. harus puasa, <laughs> harus puasa. Uh, Mutih ini, puasa putih ya. biar, biar jadi suci biar lagi. Putih. Ya, iya, biar putih lagi pikirannya. Ya, selama ini mungkin banyak dosa. <cukuh> <Emang> bunga di mana? <tuk> 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 ya, si termasuk Kok puasa. Makan rimso aja bersih. Uh, karena mereka menamakan <tuk> ini adalah termasuk termasuk puasa. Nah, termasuk puasa. Ya, oh, gitu, puasa yang seperti ini itu Mas, dalam kategori puasa yang uh, diharamkan. Gini saat gini saat berarti mereka menganggap bahwasanya nasi itu bukan makanan berat. Ya, mm -hmm. padahal sebenarnya nasi itu kan termasuk makanan pokok yang yang juga termasuk makanan berat. Gitu saat yeah. habis itu, selain nasi putih, <laughs> ada nasi gurih, juga yang merupakan termasuk makanan berat. Mm -hmm. Habis itu ada bubur sumsum, bubur sumsum -sum. nah, sum -sum putih kan saat mm -hmm. putih yang termasuk gini termasuk makanan berat. Berat apa dia tuh kan? kan ketika kawan nanti makan ayam bakar ikan bakar dia, dia nggak makan ya, dia nggak makan dia nengoknya aja kan puasa juga dia <laughs> oh nah, tapi sih lucu juga sih tapi Cek. lucu iya, juga saat iya, nama, namanya puasa putih kenyang juga tapi tapi cuma boleh makan nasi putih iya memang minumnya iya, minumnya kan. kenapa nggak puasa nasi putih ya minumnya air susu juga lah hmm. <laughs> air bening susu kenapa manis nih, kenapa nggak puasa nasi hmm. putih hmm. Itulah. Ya itu dia namanya puasa muti Nah ini yang mereka Yang mereka yakini ada yang seperti itu namanya Oh gitu hmm. ya, Itu nah, sesuatu hal yang melenceng itulah. ya saat Yang ya, melenceng hmm. Ada lagi nanti dia masuk uh, Kalau ini dia masuk Kategori puasa yang diharamkan Karena ada keyakinan Keyakinan oh. lainnya hmm. Hmm. Uh, Karena, juga karena seperti ngarset. saya bilang nah. tadi Bahwasanya puasa ini Itu adalah menahan diri Ya dari makan dan minum, nah, jadi termasuk menahan diri juga. Menurut bahasan e, puasa itu artinya menahan. Iya. Dia mau menahan apa? Terserah. Nah, ada orang dia menahan e, diri dari kalau ya zaman e, zaman Nabi dulu nggak mau berbicara, nah, berbicara. Kan termasuk e, Nabi Zakaria yang dia kan dia mau berpuasa, nggak ya, mau berbicara, tidak. Sama sekali. Sama sekali nggak berbicara itu masuk dalam kategori puasa juga. Oh iya. Nah, iya itu puasa menurut. menurut nah kalau bahasa. Kita makan juga gitu. Ya makan juga apa ya kalau misalnya kita puasa nggak ngomong gitu makannya makan walem ya makannya terlalu makan si ya itu mm -hmm. nah, nah, itu dia, nabi zakaria ya, puasa. atau atau siapa sih ya? nabi zakaria itu nabi zakaria itu kan tapi itu termasuk ya. dari syariat juga sih kan. mana tahu anda mau coba belajar kan puasa nggak ngomong ya ya hmm? yang biasanya banyak ngomong <laughs> Gak bakal <laughs> tahan pasti makanya <laughs> coba dulu kan baru bisa. Ya karena karena kan... pernah dengar saat hadis uh -huh. uh, yang tentang tiga orang itu gara-gara uh. berlebihan dalam ibadah. Uh, dalam ibadah. Uh -huh. sehingga dia tidak mau nikah, tidak tidak mau berbuka puasa, ya. sama tidak mau apa? tidak mau tidur ya Iya, gak mau tidur, gak mau dia tidur. mau sholat malam terus. Sholat uh. malam terus. Uh. Yang pertama dia gak apa? nggak mau tidur dia karena mau sholat malam terus kemudian aku mengatakan saya juga sholat ada ya, saya juga bangun dan saya juga tidur tidur ya kan? oh, uh, menyebarkan uh, kuliah, saya uh, saya berpuasa uh, dan berbuka ya kan disebut-sebutkan dis ya uh. atko kuminkum aku adalah orang yang paling bertakwa di antara yeah, yeah, yeah. di antara hmm, kalian benar -benar ya. uh, aku bangun dan aku juga sholat seperti itu uh, kemudian juga Aku berpuasa dan aku juga berpuasa. Ah, berbuka. kan Anak asum wa uftir. Dan aku berpuasa dan aku juga ber berbuka. berbuka. Kan? Jadi Nabi ber berbuka ketika berpuasa. Oh, gitu. Berbukanya apa aja ya terserah kita kan. Selera orang kan beda-beda. Ya, kadang, -kadang uh, orang kan ngeliat orang tuh kan udah puasa dari pagi. Besoknya, besok lagi. Gue oh. mau hmm. buka-buka-buka tuh dia. Nah pagi itu dia yang nggak boleh. Nah, itu Baru yang dilarang sana sama Nabi. Itu masuk nanti kategori puasa wisol. Wisol. Uh, puasa wisol orang-orang itu -orang yang puasa gitu gitu ya, kan. ngomong puasa wisol gitu uh, Enggak, memang ada di hadisnya kan oh, uh, uh, tapi uh, uh, dibolehkan nah, itu ansyami di wisol uh, lupa untuk redaksinya gimana? itu disebutkan puasnya uh, nabi itu melarang seseorang itu berpuasa wisol, wisol. puasa oh. wisol ini dia udah waktunya berbuka tapi dia tidak tidak berbuka tapi dia melanjutkan terus sampai keesokan harinya uh, esokan uh, harinya no. ber, berbuka, berbuka lagi iya lagi. Uh, Walaupun memang nanti ada khilaf di kalangan para ulama itu berkaitan puasa wisol ini yang diperbolehkan itu nanti sampai dia sahur lagi baru dia makan baru puasa lagi baru diperbolehkan ada yang mengatakan seperti itu ya tapi lebih tepatnya ya puasa wisol tetap di tetap dilarang Milarang. tetap diharamkan Pokoknya karena tentunya orang udah satu hari nggak makan nggak hmm. minum masih lanjutkan lagi puasa ah ya. Membahayakan, kan? Kan dibuka puasa, jadi kan? sendiri. Iya, Yang uh. jelas kalau udah maghrib, buka puasa gitu. Iya, kalau udah maghrib, udah uh, segera Udah masuk waktu, ya. Kita segera akan berbuka hmm. puasa, walaupun hanya seteguk air putih. Hmm. Nah, jangan disambung terus. Ah, uh, nah, rasanya anak mencium cium bau-bau hawa-hawa, apa namanya, kayak hawa-hawa orang puasa. Ya wangi, wangi. Yeah. <laughs> kalau di sana wangi kalau di sini. Suri <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Dan puasa mutih ini memang banyak melakon sih orang Jawa ya. Kan. Hmm. Hmm. Orang Jawa melakukan puasa mutih ya karena kan uh, adat uh, dan kebudayaan yang ada di uh, Indonesia ini kan terkontaminasi uh, ter, dengan uh, adat kebiasaan dari Orang-orang Hindu Buddha sebelum Islam datang ke Indonesia yang yang, 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 yang sudah kita. terpengaruhi yang, puas, yang puasanya di daerah terjun ya, Ya. Yeah? yang puasanya di daerah terjun di hutan Iya. Yeah. Nah, itu masuk juga dia ya, di gua-gua uh, gitu Gua gua-gua <laughs> jadilah si buta dari gua-hantu hmm, itu dia nah, gelapnya gua itu jadi Jadi buta, kan dia. karena sudah tercampur ya antara eh, adat dengan kebudayaan yang ada di Indonesia okay. sehingga ya sudah masuk Islam mereka juga masih ada bibit ataupun benih-benih yang uh, sebelumnya yang masih di Hindu ataupun Buddha masih mas yang masih ada dalam diri mereka sehingga mereka Praktekkan dan mereka masukkan dalam dalam Islam. A kan banyak yang seperti itu ya yeah, kan. <laughs> uh, <k�, kuh> Jadi ada juga nanti uh, di sini ada disebutkan uh, banyak sih untuk puasa-puasa yang dia menyimpang dari uh, ajaran Islam. <tinyatakan> mm, ya nanti dia di, nama lainnya itu puasa ngebleng. Puasa ngebleng. Nah, puasa-puasa yang saya sebutkan ini biasa eh, biasanya ya nanti kita sebutkan masuk dia puasa yang diharamkan dan rata-rata puasa yang dilakukan ini adalah puasa untuk menambah eh, apa namanya ya? ilmu hitamnya, <laughs> menambah ilmunya lah oh, seperti itu. Puasa, puasa, puasa ngebleng. Iya, puasa para dukun. Berarti kalau yang ngebleng itu dia eh, pikirannya ngebleng ya Saudara? Ya, itu kan ngebleng oh. namanya. Oh. <laughs> nah, apa ngebleng Lucuskan. ini ya ke ke bahasa namanya bahasa Jawa. <laughs> nah, Untuk kan. sedikit. Ya, ya. ya, jadi sebutkan ya puasa ngebleng adalah Gimit, jenis giwit. jenis puasa yang dilakukan dengan tidak makan, tidak minum, ya melakukan hubungan badan dan melakukan Hah? aktivitas oh. di luar ruangan. Tidak makan tidak minum. Mau, 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 jadi mau, mau. tidak melakukan aktivitas di di luar ruangan. Jadi puasanya itu cuman hmm. di dalam ruangan aja. Oh nggak kemana-mana dia kayak berukun suluk ya, ya. iya kayak bersuluk nah, tapi sekarang ini kan di kalau dulunya entah mantra-mantra apa yang dibaca sekarang diganti dengan bacaan bacaan bacaan, harum, uh, bacaan 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 dzikir nah, ini tidak Gak, nah, tidak uh, boleh saya ya. ya, puasa misalnya. tapi dia ya seperti itulah dia tidak makan tidak minum Nah, kalau yang puasa muti tadi bisa bedakan ya kalau puasa muti dia cuma tidak makan nasi, putih, nasi putih, aja. putih aja. Tapi kalau yang puasa ngebleng ini dia berpuasa tidak makan tidak minum kemudian tidak melakukan hubungan badan tidak melakukan ya, aktivitas tidak, tidak di luar keluar ruangan. Ya, kalau berhubungan badan ya memang dilarang ketika puasa ya kan. I <laughs> i. Berarti tidak nggak e boleh keluar nggak boleh keluar rumah nggak boleh keluar ruangan. Ya ya kalau dia dia dua sisi di kamar ya di kamar terus. Kamar terus ya. Uh -huh. nah, ini biasanya untuk menyempurnakan ilmunya. Oh. ilmu perdukunannya. Ilmu yang tidak ilmu. Ya. Yeah. Tidak ilmuannya berarti bertambah. Ya, yeah, ilmu yang tidak bermanfaat Kalau ilmu yang bermanfaat kan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat. berasal dari setan lah. Ilmu yang berasal dari setan. Ya, itu ya. penjelasannya di sini ya disebutkan puasa ini hanya dilakukan dengan berdiam diri di dalam kamar ya. dari pagi hingga pagi lagi mm -hmm. jadi di kamar aja dari pagi sampai pagi sampai pagi saat ya. Nah, berarti berapa ya? 24 jam dia di Jawa. dalam kamar terus ya moment, moment uh, saat jen, pas malam pas hari min game Iya. <laughs> saat malam hari seseorang <laughs> yang melakukan puasa ini juga tidak diperkenankan menyalakan lampu serta mengurangi jam tidurnya menjadi beberapa jam saja, kayak mengatur jam ya Ustaz ya. ya, kayak mengatur ngatur waktu kegiatan ya saat ya. Iya itu dia. Padahal nah, cuma puasa ya kan saat, puasa. Ternyata kan puasanya menahan tidak makan tidak minum betul. Ya, cuma nah. jam-jamnya itu. Nah tapi itu. dari dari pagi sampai dari pagi, pagi, pagi ini pagi... dia sudah bermasalah nah, Ini masuk di kategori puasa yang puasa yang dia haramkan. Ya. ya dan dia eh, puasanya ini tidak boleh keluar keluar kamar eh, hmm. kalau yang di mau puasa wajib ataupun puasa sunnah itu kan mau kita kemanapun boleh tapi puasa ini dia aturannya seperti itu kayak ikhtikaf tapi di ruangan nah, makanya seperti saya bilang ini adalah adopsi dari <laughs> uh, agama di luar luar Islam hmm, tujuannya seperti itu ya uh, disebutkan makna dari puasa ini adalah membebaskan diri dari nikmat dunia apapun bentuknya membebaskan diri dari nikmat dunia nikma atau dunia. Bukan dunia. Nah, Jadi semua kenikmatan dunia itu dia melakukan puasa ini biar nanti ketika sudah keluar dari uh, selesai dari puasanya itu dia tidak nggak cinta dunia lagi hmm. ya, semakin zuhud lah gitu. Berapa berapa durasi ya? Seth? Ya durasi dari atau? dari pagi sampai pagi lagi. Oh. Dua puluh jam lah. Kan kalau puasa kita 24 jam pastinya kan badan juga lemes, hmm. uh, hebat masya Allah iya dan bagaimana ngembang air, air kecilnya kan dia di, di ruangan itu juga uh, dan sama nanti... sekali nggak boleh keluar dari kamarnya sir. ya paling apa ya buang air kecil lah ini belum hmm. parah kali, nanti ada yang lebih parah lagi Ish. untuk menyempurnakan ilmu hitamnya karena setannya, uh, uh. Seperti, uh, setan ini seperti kita sampaikan bahwasanya setan ini lebih suka ya kepada seorang yang memang sangat melanggar ke syariat Islam berbuat bid'ah ya, uh, Semakin najis orang itu setan tuh semakin, oh, semakin, semakin semakin suka. suka nah, ya. Maka nanti ilmu yang dikasih sama setan juga akan semakin semakin hebat. Bisa dia kebal, bisa dia ya tahan bacok tahan banting anti peluru. Jujur sama-sama setan. Rata-rata iya. nah, yang dia mendapatkan yang seperti ini, ya kebal itu dia dari setan. Dia melakukan ritual-ritual seperti uh -huh. ini. Pas levelnya udah sama-sama kayak setan, setan cari 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 korban lain lagi. Iyalah, gara-gara ah, udahlah, ada malas aku udah <gara> gitu juga lah, apanya. sama juga ya <gara> di, tetap digoda dia, terus dia setannya saat ya, enggak dia tetap digoda oh, terus tetap digoda. Eh, ya biar dia tetap istiqomah oh, melakukan iya, betul, apa yang dilakukan ya. setan betul itu lah, Sat, ya uh -uh, dia tetap digoda terus nanti kalau dia tobat hilang semuanya, hilang ya. semuanya. <gara> setan sudah berusaha untuk mengkafirkan dia selama bertahun-tahun kemudian dia bertobat ya setannya sedih lah udah sepuluh semuanya sudah 50 tahun setan ini menggoda apa menggoda dia agar dia apa tersesat, tersesat. rupanya dia masih ada umurnya satu tahun oh, lagi ya, untuk bertobat satu tahun betul, itu betul iya apa nggak sedih setannya kan orang-orang nah, ya. kayak gini dikasih kesempatan untuk tobat ya ya Kerasi, untuk eh, kesempatan atau dia enggak, mati. Allah, ya, allah yang menentukan eh, oh, iya, iya. karena untuk <laughs> syarat di taubat diterima itu yang pertama kan eh, nyawa itu masih ada nah, masih ada nyawa iya nyawanya masih ada makanya masih dia masih diberi kesempatan uh, taubat itu diterima ketika nyawa itu sudah di kerongkongan hmm, itu ada dua waktu ya waktu taubat tidak, diterima. tidak diterimanya taubat itu ada dua waktu ya yang pertama tadi ketika nyawa berada di kerongkongan seperti yang terjadi sama firaun dan pasukannya mereka bertobat tapi setelah nyawa mereka berada di kerongkongan maka oh, taubatnya gitu. tidak itu pun tidak diterima itu pun apa tobatnya pun tobat gak jelas juga Iya <septimut> tobat gak jelas tapi di quran sebutin mereka sempat bertobat yeah, tapi bertobatnya ketika nyawa mereka sudah yeah, sudah di kerongkongan nah, kemudian yang kedua adalah ketika matahari sudah terbit dari barat hmm. sekarang matahari terbit dari mana? Atau Situ... jangan dari <septimut. septimut> barat. Nah, barat jadi ketika matahari e, e, nanti gara -gara terbit dari barat dalam ruangan nah, ini itu masa nanti kan tanda-tanda kiamat besaran yang salah satunya matahari terbit dari dari barat. barat. Itu mm -hmm. udah gak terima lagi taubat Itu orang udah orang. gak ada terima lagi tobat Nggak ada lagi terima tobat mau dia beristighfar seribu kali pun nggak diterima. Mau beristighfar satu juta kali pun nggak diterima. Karena matahari sudah terbit dari dari barat. Tandanya adalah eh, apa namanya hari kiamat sudah dekat. sudah dekat. Nah, jadi waktu taubatnya sudah tidak tidak diterima dan pintu taubat sudah ya, sudah itu, ditutup. Nah, makanya ya yang <laughs> Lama ini masih melakukan uh, perbuatan-perbuatan dosa, ataupun masih melakukan puasa-puasa yang tidak ada dalam syariat Islam, jadi ya ada aturannya dalam Islam, atau bahkan dia uh, masuk dalam kategori puasa yang diharamkan. Ya, maka segera bertobat hmm, hmm. sebelum hmm. nyawa di kerongkongan, <laughs> ya, ataupun matahari <tuk> terbit dari bahan. Bahan. Hmm. 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 Ya, selanjutnya, <kuh>. selain, ya, selain uh, puasa tadi, ini ada namanya puasa ngerawat nah ini namanya kalau puasa-puasa yang sepertinya bahasanya bukun, aneh, aneh iya makanya ulama-ulama fikih nggak ada membahas ini tapi mereka cuma memberikan mungkin apa namanya kaidah-kaidahnya aja berarti puasa-puasanya e -e. puasa-puasa orang-orang iya, orang-orang e untuk memperdalam ilmunya ilmu hitamnya ya kalau dibilang ya dukun putihnya yang S <laughs> pada dalam ilmu putih puasa puasa kayak gini kayak -kaya puasa putih kan segala macam itu hmm. memang udah ada di zaman para sahabat dulu? kalau zaman para sahabat ya Allah alam ya hmm. entah, sudah atau, atau belum tapi kalau memang ketika di, di masa itu tapi, hindu tapi agama Hindu Buddha oh, tapi... sudah tersebar eh, ya mungkin udah ada tapi kan nggak nggak uh -uh. mencolok kali uh -huh. nabi uh -huh. kan cuma memberikan gambarannya aja kayak uh, gini tapi ya. kalau di zaman nabi kan Emang nasi putih ada? Iya, ah iya iya ya sih. Ya. Ya, ya, ya. <laughs> ya, ya. ya mungkin nggak puasa oh, nasi pakai, putih putih, ya. yang putih, oh, pakai nasi kurma putih. nasi biryani mungkin ya kan. Eh, Nabi kan memberikan kaidah dilarang puasa. Makanya dilarang. Sampai menyambung puasanya ya dari eh, harusnya buka dia masih nyambung kan termasuk puasa wissel tadi. Itu kan termasuk puasa yang bidah-bidah Iya, eh, ya. eh, puasa yang sebutnya puasa tidak semua, sudah <laughs> <laughs> ya ada masuk bedah ya, 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 ya ada. Ada. So, yang diharamkan bahkan ada. nanti ada hmm. masuk dalam dalam kesyirikan kita harus yeah. kita harus apa adanya, jangan hmm. ada apanya. Hmm. Oke, okay, mudah-mudahan lah nggak kita coba-coba puasa itu <laughs> <laughs> gendang juga ya kan, yeah. nggak kelapar nih? nanti puasa ya kan keskawan tuh. Uh puasa-puasa tapi kok masih segar aja kan awak oh, dengan mm. masih yang, rupanya masih putih muti. dimakan masih putih dimakan masih puasa besok -besok masih putih pakai garam pakai minyak pula tuh eh pakai roiko dan enak lah sayang udah enak